Halo, apa khabar abang-abang, adik-adik, kakak-kakak? Okey, ingat lagi Cik Ta. Cik Ta apa nama masuk tu? Okey, Cik Ta ni, ya, dia hari ni dia pergi mana? Dia pergi ke Perlis, ya. Dia pergi jumpa sains-sains dia di Perlis. Masuk belajar ke masuk ke makanan Perlis, makanan tradisi Perlis. Okey, kita nak ikut dia ni. Okey, sebelum tu, terima kasih kepada semua orang yang tolong aku subscribe channel aku, like dan komen. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau siapa suka emas yang aku pakai ni dari Masway, tolong follow description di apa tu? Tolong follow di description lah ya. Terima kasih. Boleh ikan puyuh. Ikan puyuh kita ngai di sawah. Hari ni sesuailah kita nak buat resepi Nani dengan Su. Gula, ikan puyuh, ubi keledek. Kita gula sikit lagi ikan puyuh ni. Wow, sedapnya. Ikan puyuh. Segar-segar lagi tu lekat di mata kain. Okey, kita masak ke hari ni. Oh, galak aso weh. Suka aso nak boleh makan. Hai aku, hai gu kita, hai penonton-penonton aku channel Cina Klate. Hari ni Cik Ta mari di Perlis. Di Perlis Cik Ta ada saing. Cik Ta mari jumpa saing Nani orang Perlis ni. Lepas ni Cik Su orang Perlis. Hari ni tuah sangat kita sebab Nani dengan Cik Su nak ajar masuk ke Perlis. Ikan puyuh dia royak. Ikan puyuh gula, apa? Gulai ikan puyuh. Ah, gulai ikan puyuh. Dengan keledek. Gulai ikan puyuh dengan ubi stelo. Ubi keledek lah. Orang luar panggil ubi keledek. Lepas tu, Cik Tan nak serah ke Nani cara nak royaknya behe-behe gapo hak nak guna. Gula lagu mana hak nak gunanya. Supa kedok dengan gula kelate. Kau lagu mana kau nampak sedap lah ikan. Segar-segar baru kain dale kole tu. Tunjuk Nani gapo nak guna. Goyak gapo hak ada gapo gapo. Ni ikan puyuh. Ha? Ni ubi keledek. Ubi keledek selalunya kita akan gunakan ubi keledek yang kalau orange ni. Banyak juga ubi guna ni. Ya. Itulah. Ikan puyuh ni berapa? Ikan-ikan ni dalam sekilo lah. Sekilo. Ikutlah banyak mana kita nak buat, berapa orang boleh makan. Ubi stelo tu berapa butir? Alah, dua tiga ketul pun cukup. Dua tiga ketul, dua tiga toko lah. Ada berapa lagi? Asam jawa. Untuk kita nak ambil ayak dia. And then, sedikit gula, garam, halia, bawang putih, bawang merah, daun kari. So, hari ni kita pakai rempah kari capo. Rempah daripada Perlis. Tak, dapat orang utara. Ya, orang utara kebanyakannya memang dia suka pakai gula ikan ni untuk... Macam dengan tempat kita, rempah langgar dia rempah capo. Capo, ya. Sedap tu. And then, sedikit halba campur. Okey, gapo tak boleh Cik Ta nak buat? Okey. Tumbuk. Cik Ta tolong. Okey, Cik Ta tolong tumbuk bawang ni sama ada kita nak tumbuk ataupun kita ricik macam ni pun dah okey. Okey, kalau Cik Ta nak... tumbuk deh. Cik Ta tumbuk deh. Sekejap kita tumbuk dulu. Cik Ta buka api dah. Buka dah api. Dah, okey. Lepas tu kita masukkan minyak sementara Cik Ta nak tumbuk halia, bawang semua kita masukkan. Ni masuk kuah dah, kuah. Ni kuah, kita tumbuk kuah dulu. Okay. Lepas tu kita masuk kuah ni. Kuah berapa banyak eh? Ni bukan lengkuas ni, halia. Oh, halia. Oh, bukan kuah eh, halia. Bukan oh, halia ingat ke kuah. Okay. Oh, nak ingat sebab moga Kelantan dia guna kuah. Ni mari pelik. Kelantan tu gulai bukannya kari kan. Ni kari. Itulah ingat kau. Ni bawang merah deh. Bawang merah. Okey. Bawang merah, bawang putih. Oops. Okey, kita tumbuk. Ni bawang kita hak kita tumbuk saat ni lumak dah setara ni, pecah-pecah jelah boleh tumis. Tunjuk Nani lagu mana nak buat deh. Thank you.
bubur dia cabai. Tak. Ah, tak bubur. Dia tak bubur lada deh. Tak bubur lada. Kita cukup dengan apa tu rempah. Rempah ikan, cukup rempah kari ikan dah cukup. Tapi kalau kita nak pedas, kita boleh lah tambah apa tu cabai kering yang dah di blend. Okey. Dia pun banyak lada kan? Eh? Lada. Kita selasa lada. Orang pelih panggil pelih. Cabai. Cabai kering. Cabai kering. Cabai kering. Okey. Tumis sampai pound. Ya, yeah, sampai sedikit garing. And then kita letakkan apa tu? Daun kari. Daun kari. Okay. Daun kari sebab ni kita nak buat gulai ikan puyuh ni. So kalau daun kari ni kita letak lebih pun tak apa. Buang ni. Itu ni. Halba campur. Halba campur. Letaklah dua sudu pun okey. Semua tahu Cik Nani duduk royak benda tok-tok-tok tengoklah. Pelih. Kalau adik kakak nak mari pelih comelnya pelih. Dengan gunung-gunung. Bukit. Bukit. Sawah padi. Terpelihara lagi lah suasana. Okey. Lepas tu, lepas garing ni. Lepas ia garing naik baung sedap wak-wak ni. Bubuh lepuh kan. Masuk lepuh dalam tu dulu. Lepuh berapa pek? Ikutlah banyak mana ikan dengan apa tu banyak mana kita nak buat lah. Ni sekilo kita nak buat pergi. Nak untuk pekak ke? Ya, dah. Untuk pekak. Ikutlah kalau setengah orang dia suka kari dia apa tu, gulai dia cayak, dia tak pakai banyak rempah. Dia nak rasa rempah tu banyak-banyak. Lepas tu, kita boleh bancuhkan rempah ni dengan air asam dulu. Comelnya sawah dengan bang kepuk-kepuk bang. So masuk banyak tu sikit. Buat macam paste ke? Ya. Ni cik taduk kampung Bintong ke? Nani ke? Kampung daerah Bintong tapi nama dia kampung ni kampung Wang Besar. Wang Besar, daerah Bintong. Garing dah ke? Ya. Garing dah nampak pesen ni. Dah boleh dah, buat bubur ke apa lagi? Dah, orang kata ada pecah minyak. Pecah minyak. Letaklah tomato lagi. Sikit. Tomato kena bubur juga. Ya, macam kari, macam kari biasa lah ni. Tomato ni kalau kita nak potong satu biji tu potong 4 pun boleh. Ikutlah macam mana masing-masing punya cara nak potong. Ikut suka. Ikut kanduk kita lah mana. Lepas tu bubur apa lagi? Lepas tu kita letakkan keledek sebab keledek ni kita tak rebus dulu. Kalau kita nak letak kemudian kita kena rebus dia dulu bagi dia ya. Cepat pup. Bubur lebih stelo. Sebab keledek so kita masukkan keledek. Bubur lebih stelo deh. Sedap ni. Nak bang. Pun sedap ni. Cik Su eh. Bawang ni. Itulah. Muju mari dipulih. Tak mari pulih. Tak boleh nak belajar lagi ni. Kita kacau-kacau. Kucar eh. Kalau comelnya warna pun eh. Comel sungguh pun. Allah sedapnya. Tadi tengok ada asap. Mana habis dah asap. Asap. Kita panggil asap. Ini bubuk. Bubuk sate. Banyak mana sate ni. Sate pun ikut ikan lah sebab ikan. Tengoklah kita beli banyak mana kan. Sedap sikit, okay. Sedap sikit, lemak sikit pun lebih sikit. Tengok asah nak lemak lagi. Tubuh boleh hendak seorang. Sekitar RM2. Supik ni RM2 je sate. Beli 3 supik. Senang nak masak. Sebab tu yang kita nak masak sikit kita pakai sebungkus. Kalau kita nak masak banyak kita pakai. Kita pakai dah 2 bungkus. Tunggu sampai ubi tu empuk dah. Kita tunggu sampai gelegak sampai ubi ni empuk. Lepas tu baru bubuh ikan puyuh tu dah. Ikan puyuh bila kuah dah mendidih lah. Okey, kita tunggu sampai empuk dulu deh.
macam. Ikat lah. Sikit lagi. Okay, sementara tunggu ubi kita pok. Kita ni tuah sebab nak tunjuk pak masuk ke perleh. Daripada Cik Su kita, Cik Su kita nak buat sayur gapo Cik Su cik royak? Sayur bening. Sayur manis masak bening. Sayur manis masak bening. Guna gapo bare Cik Su? Mari kita tunjuk. Ha. Tunjuklah, tak tahu. Kita perlukan bawang merah. Bawang putih. Kita nak buat pedas sikit. Jadi kita pakai cabai. Ataupun panggil cili padi kan? Lada. Ha, lada cengek, lada cengek. Oh, boleh tak panggil gitu. Panggil lada bubuk. Cabai Melaka. Lepas tu, kita tumbuk sekali dengan ikan bilis. Okey, ikan bilis. Tumbuk. Ni sayur bahan tumbuk. Utama dia, hak ni lah. Sayur manis. Ataupun kalau orang belah Kelantan dia panggil? Cekok manis. Cekok manis je. Bukan sayur asin? Ya, asin keluar. Sayur cekok manis. Cakap daun asin-asin. Dan kita nak menyedapkan lagi, kita tambah dengan betik. Tapi betik ni jangan ambil betik yang masak lah. Betik yang mengkar dia. Betik bobo nak masak. Tapi kerah lah. Rangok-rangok gitu. Oh, start Cik Su lah ke mana nak start lah. Tumbukkan. Mula-mula kita tumbuk lah yang ni. Bahan-bahan yang kita dah isi semua ni. Tumbuk sampai lumak kau Cik Su? Ya? Boleh-boleh macam tu je lah. Tak payahlah lumak sangat. Pasal ada pecah-pecah ni. Pecah. Bukan lagi sudu kan ni. Sudu kecil lah. Tak apa. Boleh buat esam sekejap. Sementara tu kita boleh pasang api dulu. Dia tumis kau Cik Su? Dia rebuh je. Rebuh. Kita masak air lah. Sayur masak air. Kuat berangin sini. Kita bubuh air lah nak. Rebuh dulu air ni. Banyak mana air? Ikut agak-agak lah. Tuahnya mari pelik. Kata ngapuh mari pelik ni. Pecah-pecah gitu je lah. Bagi rasa lah. Pedah-pedah gitu. Kalau misalnya kalau nak orang tak suka pedah. Macam Kelantan ni tak boleh makan pedah. Kurang sikit lah. Atas pada kita. Bolehlah tu yang sikit lada. Lada macam lada besar tu boleh bubuh kau cik? Boleh juga. Tapi lada. Dia tak pedah lah tu. Sebab orang Kelantan dia makan lada besar. Lada besar. Lada merah besar. Itu boleh royak kalau suka udang kering. Apa lagi boleh bubuh selain daripada ikan bilis? Kita boleh ganti dengan udang kering. Udang kering. Terpulang lah nak. Kalau udang hidup pun boleh cik sendiri. Udang hidup. Tak, jaranglah kita buat kan. Okay. Sebab dia tak sesuai. Sebab kita nak dia punya aroma tu. Kalau ikan rebus. Tak boleh juga. Sebab juga. Kalau... Ikan pun tak boleh dah. Tak sesuai lah. Kalau jadi, sayur boleh. Jadi dia boleh bubuh ikan bilis dengan udang kering. Udang kering lah. Gitu pula. Sedap sekali ni makan nasi tepi sawah pula sikit lagi. Ikan bilis pun pecah-pecah juga. Tak boleh nak tumbuk lumak sangat. Tak payah lumak sangat lah. Bagi kita makan tu kita berasa lah juga. Macam udang pun tu pecah-pecah juga ke? Sama juga. Sama. Okey agak-agak gini. Dia pecah-pecah. Kita bubuh semua lah no. Lepas tu kita rebus sekali. Sampailah dia mendidih. Gelegak dulu. Gelegak. Lepas tu baru bubuh sayur. Dia tak nanti kau sayur. Masuk tu sayur lembek dah. Ya. Sayur tu. Pandai. Cik Tan ni. Raja nak masuk ni. Adalah sikit-sikit. Hmm.
kita biar dulu lah, bagi dia mendidih dulu lah. Gelegok-gelegok dulu dah. Kalau tak belacan boleh ke? Tak belacan boleh tak? Sedap tak? Kalau tak boleh juga, tapi takut setengah orang je tak boleh makan kan. Allergic lah. Kalau mana yang allergic tu takut kena seduwe. Seduwe tu apa? Resdung. Oh, resdung. Resdung. Kelas dia panggil seduwe. Pagi-pagi bersing tu jodoh. Biar dia itu dulu tak belegok dulu. Bagi dia mendidih. Bagi dia mendidih. Kacau dulu lah, bagi dia sebati dulu. Sementara tu Nani, kita tunggu gula kita masuk. Puk, kita nak tanya gapo hak ada di Perlis ni? Tempat gapo hak menarik ada? Nak royak lah korang Kelantan mari cuti-cuti di Perlis ni suami ni bunga raya ni. Semak sini lah kan? Okey, tu kan suami ke? Okey, kita tanya. Tak masuk tangan tengok kat ni. Okay. Tu jomel sama tu bukit gapo tu sebenarnya. Ni bukit ni. Kampung ni nama dia kampung Wang Besar. Oh, Wang Besar. Daerah Wang Besar ni dia kalau penghujung lah antara di belakang bukit ni dia ada dia ada bukit yang sempadan ke Thailand. Oh, okay. Macam Kelantan jugaklah. Tapi dia kira penghujung Perlis lah. Selepas kita keluar daripada gua tu, selalunya gua kelam tu kita masuk. Dia salah satu pelancongan. Tempat pelancongan gua kelam. Tapi gua kelam tu dia jauh lagi lah daripada sini. Berapa kilo? Dalam setengah jam. Setengah jam lah daripada sini. Tapi yang sini yang paling dekat daripada sini, kalau kita nak pergi lagi dekat, kita boleh pergi Kuala Perlis. Kuala Perlis. Kuala Perlis. Cik Tuan pernah dengar Kuala Perlis? Pernah. Rajin gidi ke Langkawi. Dulu Cik Tuan rajin duduk Perlis. Dulu. Lepas tu itulah nak royaknya ke adik kakak. Bagi di Perlis ni banyak tempat-tempat pelancongan di Perlis. Banyaknya ada gua kelir, Padai besar Malaysia ada, Sie pun ada. Padai besar comel dah. Bagi puruh. Kalau di Kelantan macam Rantau Panjang. Rantau Panjang nak pergi ke Golok. Padai besar. Ada apa lagi ada? Di Perlis selain daripada gua kelam, Kuala Perlis. Apa lagi? Kalau di Kuala Perlis tu kita orang Perlis, kalau Kuala Perlis tu laksa lah dia punya makanan dia. Kuala Perlis pi tu masuk nak pergi Langkawi ke? Ya. Kebanyakan orang nak pergi Langkawi, orang akan melalui Kuala Perlis sebab daripada Kuala Perlis nak pergi Langkawi 45 minit je naik bot. Dekat dah. Dekat dia lah kalau kira dengan Kuala Kedah kan. Ya, dekat kalau dekat Kedah 1 jam setengah macam tulah. Lepas tu nak royak makan Perlis selain pada laksa Perlis, dia makan dengan pulut udang. Pulut udang ya. Pulut udang tu macam dengan pulut lepo lah, tapi dia buat dengan udang kering ke? Ya. Udang kering ya. Kalau sebab di sini dia memang kalau nak makan laksa kena makan dengan pulut udang. Sedap ya. Akok kena marilah akok bawa gugu tu mari di Perlis akok. Kena mari lepas MCO ni akok mari di Perlis. Seleke-seleke mari di Perlis. Itulah tak ada dah ke ada lagi ke? Rasa macam banyak lagi ke? Lain daripada gua kelir, pada besar. So lagi. Buah hak mahal dalam Malaysia tu. Buah-buah rumah ni. Buah hak sedap. Tak ada tempat lain. Setahun sekali. Golden mango. Dia kata harum mani. Gula berapa tu? Dia selalunya
penghujung bulan Mac, atau bulan 3 sampai bulan 6 lah. Sebab waktu tu Perlis ni panas terik, tak ada hujan. Dan dia punya kawasan dia, ya, cuaca panas terik tu, dan kawasan dia yang yang sesuai tu, sebab tanah-tanah bukit dia, malam dia sejuk, siang dia panas terik. Dia jadi manis, buah tu manis leting dia. Dia lain dengan buah paus mahitik ke. Sedap, makan dengan pulut punya khabar sedap. Ya, harum manis sini makan dengan pulut atau makan macam tu saja pun dah sedap, sebab dia manis sangat. Tu gugu kita kena mari dekat dengan akhir bulan 3 kalau lah nak makan buah paus harum manis deh. Kena mari akhir bulan 3 sampai berapa bulan dia? Selalunya sampai bulan 6, hujung bulan 6 tu buah tu dah tak ada. Buah tu kohor-kohor berasu tak ada lah. Kalau nak mari, mari dah bulan 4 lah dah. Baru selesa buah. Kawasan yang paling banyak orang tanam harum manis di sinilah, kawasan-kawasan sebelah Bintong. Sebelah Batu Pahat, sebab di sini sebab dekat dengan bukit, sebab malam dia sejuk, memang apa sesuai untuk harum manis. Tok rugi adik kakak makan harum manis sedap. Sedap. Payah nak cari. Kena try. Kena try. Nanti cik tak nak pakai bunga lah, comel kot. Sesuai. Buang raya pun kan semakin tak ada dah lor ni kan. Tak ada sangat dah. Itulah. Orang tak tanam sangat dah. Akak kena mari akak bawa gugu akak tu. Saing-saing hak duduk luar-luar negara tu mari Perlis. Deh. Kelegok dah ke cik Su? Kelegok dah ni. Kita bolehlah letak betik ni lah. Sebab betik lah tak dulu. Sebab betik ni betik mengkal. Kata orang Kelantan. Betik mengkal. Okey, bubuk. Sekali ke bubuk? Ada lagi. Pasal betik ni kerah. So, kita bagi dia masak. Masak dulu lama sikit lah. Tak adalah lama dalam didih. Dalam 5 minit macam tu je lah. Senang juga. Okay. Senang je. Janji yang penting rajin. Rajin dengan malah je. Belum makan dengan budi lah. Ni lagi pun musim-musim MCO ni. Baiklah masuk sendiri. Itulah. Jimat. Tu Nani dah puk dah kah? Ya. Puk, okey. Ubi dah puk dah. Ubi dah puk dah untuk gula kita. Okay. Kita masuk ikan puyuh dah. Dah mendidih dah, kita boleh masukkan ikan. Okey. Masuk ikan puyuh. Ikut hati kalau tangannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita boleh masuk ikan. Okey. Besar-besarnya ikan puyuh ni. Ikan puyuh Perlis besar-besar. Sekarang ni cerita, musim ni orang suka duduk mengai ikan. Itulah, nampak nak mari tak ada nampak ramai orang duduk mengai dalam bendek. Ikan puyuh ni, selain daripada kita masak macam ni, orang di Perlis ni buat pekasam. Pekasam, ada bawa pekasam. Ada, saya kita goreng pekasam pula. Nampak macam bawa pekasam saat ni. Okay, kita letakkan semualah. Ini dalam sekilo lah ikan puyuh. Dalam sekilo sedapnya. Makin dengan budu sedap kali. Berkelata makin dengan budu. Makan dengan budu? Goreng dululah. Tak. Berapa nak goreng makin kini je lah cicu budu. Boleh makan ramai ni. Bulan ni. Berapa orang agak-agak tu. Boleh makan. Dia satu family tu 5-6 orang, 7 orang pun boleh makan ni. Boleh lah balik, cik tak balik besok kan, boleh lah terang. Praktik kan? Boleh buat lah pilih tu, akok kita boleh buat. Nanti akok. Tapi di Kelantan ada juga ikan puyuh kan? Ada. Biasa kalau kat Kelantan masak apa? Cik Ta jaga sebab Cik Ta duduk kawasan patah. Jadi hak makannya mungkin duduk-duduk kawasan macam lah kapu pek ke apa yang makan. Dia buat, rasa dia buat macam gula kunyit kuah gitu je. Goreng. Lepas tu dia buat go tu rasa dia bakar tawa. Bakar tawa atau bubur-bubur garing. Dia bakar gitu je rasa. Di Perlis ni pun dia buat juga dia. Kita bakar dia letak dengan apa, kita panggil nyok. Nyok tu tumbuk dengan apa tu, lada ataupun cabai. Lepas tu kita boleh bakar dia. Kita panggil apa? Pai. Pai ikan dia. Kat Kelantan tak tahu lah panggil apa.
Kelantan rasa dia dia bakar, kadang-kadang dia buat percik gitulah. Adalah juga. Oh, dia buat juga percik ikan puyuh. Ada. Ada buat percik. Okey. Pokoknya hak ni legok dah, dah legok dah. Kita bubuhlah sayur asin cukup kita ni nak. Cukup manis. Cukup manis. Tolong kacau kat tau. Tarik. Kekok sikit. Kekok. Rugilah akok. Ha. Akok tengok je lah akok eh. Akok tengok kita makan sikit lagi. Masak bagi dia layu tu. No? Haa. Puk. Puk. Layuk je. Nak masak semua ke? Sedap ke? Haa. Cukup. Okey. Gula kita rasa tu boleh okay. Boleh tak berperas jatuh garik-garik. Sementara tu bu, apa tu gula kita mendidih, kita masukkan sedikit garam secukup rasa. Garam ke gula ni? Tu gak gula. Gula ni tak gula siapa? Gula tu dah bocor. Dah. Tak sampai satu gula tu tu. Sesulah. Tak apa. Aku tak tahu. Tak pergi. Sama saiz je tu. Masuk garis gula. Garis gula. Itu garis gula. Okey. Dia tak masuk sini lah. Okey. Okay. Yang ni gula. Ya. Yang ni boleh masuk berharga gula juga ke? Boleh lah. Kita sebab kita masak cara di rumah. Kita tak pakai Ajinomoto lah. Kita buat garam. Gula cukup. Cukup rasa lah. Tambah gula sikit lah. Sikit mana? Sikit. Sikit je. Okey. Lepas tu kacau lah sampai dia masak. Lepas dia puk belakang ke. Dia dah layu tu, kita boleh tutup api lah kejap lagi nak. Biarkan 5 minit lagi. Bagi dia serasi semua. Okey. Sedap tu. Dia kalau orang sakit-sakit ni sesuai lah makan ni. Sakit ke apa? Orang ada demam-demam tu kan. Makan sup kosong macam ni, dia bangkit selera lah. Sebab dia ada rasa masin, manis, pedas sikit. Pedas sikit. Masa ada mana-mana layu tu bolehlah segar. Ha, itulah. Rasa macam nak masak dah ke Nani gula. Ya, sekejap lagi. Sekejap lagi. Bagi dia mendidih sekejap lagi. Kita biarkan masak dulu. Cik Tah kata nak goreng ikan. Okay. Ikan perkasar. Mula. Okey, tadi Cik Tah kata nak goreng ikan perkasar. Ikan perkasar. Ikan perkasar sini dia buat ikan puyuh, ikan sungai. Ni ikan puyuh ni. Kita nak goreng. Goreng ikan perkasar sini. Cik Su tunjuk cara nak goreng ikan kasar. Itu ikan budu. Gitu ikan budu hari ni. Cik Tah tunjuk ikan kasar pula. Tadi ikan puyuh tu kita buat gulai. Yang ni puyuh yang telah diperkasamkan. Dia kasar ikan gana berapa lama? Dia buat perkasam. Biasanya 3 hari kita rendam dia lah. Dengan sebuk beras yang telah disangai. Goreng. Ini tak ada apalah. Macam biasalah kita panas minyak, goreng jelah dia macam biasa. Tadi kata semua Nani, orang pandai goreng Nani ikan kata kan. Nak tunjuk gapo? Cap picik-picik ke? Picik gapo? Ada ha. Air asam. Air asam picik. Boleh tak tunjuk? Lagu mana buat? Okey, lepas garing kita tak gapo. Ni sebab kita nak bagi naik bau lagi, bagi dia wangi aroma dia naik, kita bubuhlah. Bawang merah, bawang besar ni dengan cabai. Bawang merah, bawang putih ada tak cik? Tak ada. Bawang merah saja. Bawang merah dah ada sini. Ada sini. Cabai Melaka. Cabai Melaka orang pilih panggil. Philip, tengok je lah kita. Akak tengok je kita. Sedap bang. Orang kampung makan macam ni lah. Goreng ikan perkasam. Lepas tu kalau nak sedap lagi tadi bila dah dia masak semua tu, kita boleh letak dia apa? Selimah boleh letak. Asam. Boleh juga. Limau nipis. Pun asam limau nipis.
macam dengan ikan budu tu kita perah ni ikan pekasam yang baru buat. So bila kita goreng bentuk dia masih dalam keadaan yang sama lagi. Dia tak ubah lagi. Ya, kalau ikan pekasam ni dah lama kita perah, hancur. Dia akan hancur. Lepas tu bila kita makan dia lagi sedap lah, dia macam serunding lah. Goreng hancur apa tu, tapi kita kena goreng dengan bawang dengan cabai Melaka ni jugalah. Bakpo eh? Bakpo kena goreng dengan bawang dia. Sebab ya bawang bawang goreng ni bila dia dah garing kan dia wangi. Wangi. Lepas tu ni dia rasa manis. Nak bagi rasa pedas lah. Okey. Okay. So dia ada banyak lah. Masam, manis, pedas semua ada. Dah lah tu. Okey. Begitu pula. Sebab orang boleh kan manis-manis. Gapo si mari. Thailand ni boleh ni kan banyak benda. Jadi waktu musim ni, musim orang dah tanam padi ni, waktu ni lah orang mengaikan. Ikan. Itulah. Banyak ikan dalam sawah. Okey. Ikan nampak garing molek tu ikan kasih kita. Ikan kasih tiak dah deh. Tiak dah ni dah? Tiak dah. Kita boleh angkat dah. Tak tahu perasan tak bau dia? Bau sedap. Wangi bau kan? Sebab apa tu dia punya serbuk dia tu daripada beras kita sabar. Goreng. Lepas tu kita blend ataupun kita tumbuk halus. Ambil bau masam. Lepas tu letak air asam. Lepas tu peraklah. Boleh lah nak mari pilih beli buah tangan ikan kasih. Mana minyak tadi tu? Ni sebelah ni. Lagi hak akhir resepi akhir kita nak makan pegunga ikan kasih dengan gula ni orang boleh panggil gapo nak ni? Ayam asam picit. Ayam asam picit ni kita cuma pakai cabai Melaka, lada sini, belacan, sedikit belacan, asam jawa, garam dan gula, cukup rasa. Garam dengan gula pun cukup. Lepas tu apa tu? Cukup ke air? Ayak. Air masuk. Lepas tu air dah mulut. kita picit lah. Sebab tu lah dia letak lama ayak kenyek, asam. Kenyek lada. Ya. Dia tak payah kerak-kerak lah. Tak payah. Dia kena picit. Sebab tu dia panggil picit. Ayak asam picit. Jadi dia tak tumbuk. Kalau kita tumbuk, kita panggil sambal belacan kan? Jadi ayam asam picit, sama ada kita nak buat yang cabai Melaka merah atau hijau, ikutlah. Kalau nak pedas, kita letaklah banyak. Jadi dia masaknya dengan asam jawa. Asam jawa, kalau kita bubur cuka lagi tak? Boleh. Kalau cuka, kita panggil ayam asam cuka. Ayam asam cuka ni selalu kita makan dengan ulam kampung rebus. Sedap. Ya. Dia pun pernah makan ke? Dah ajeng tengok picit ayah asam picit. Kalau di kampung ni memang kalau kita nak makan nasi kita rasanya tak lengkap lah kalau kita tak buat ayah asam picit. Masih orang kelasan lah kalau tak ada budi tu tak lengkap lah. Kena ada pedas-pedas juga masing-masing. Kita sekalilah kita dah habis tu kita picit-picit, kita kau macam tu je lah dengan belacan dan asam jawa. Tak payah tumbuk-tumbuk. Tak payah. Sebab bila kita picit macam ni tu, dia akan rasa pedas daripada ni lah. Daripada cabai Melaka ni. Masa daripada gosok, daripada asam jawa. Ya, kalau nak kalau dia cantik tu, kita campur lah cabai hijau ni dengan yang cabai Melaka merah tu. Masa dia lagu mana? Cobek ni cecok tu. Ya. Kupon dengan makan budu juga lah. Ya, sama macam makan budu jugalah. Sekejap lagi kita nak makan nasi lapar dah ni seronok. Tadi lagi duduk masak. Nak terah. Tuahlah kita hari ni boleh makan belakang. Siap dah air asam picit kita. Siap dah comel dah. Wah, warna dia tu. Sedap lah. Tak beria ke akak leh? Beria lah akak. Bau akak. Naik sekali, senyum sekali. Ada gitu. Tak ada ni. Gula kita kan Nani? Gula sayur bening boleh buka. Wow, sedapnya selera nampak. Akak, adik kakak, penonton channel, akak channel, Cina Kelantan, tak telio ke dengan masakan kita ni? Kalau telio sila-sila mari dipelih nak rasa.
Ni lauk kita. Hak masak tadi yang pertama ni lah gulai kepuyu. Hak cetak kain tadi. Jewa. Dengan ubi stelo, ubi kledek. Gulai kepuyu, ubi stelo, ubi stelo ataupun ubi kledek. Yang dimasak oleh nani kita dari Perlis. Nombor dua, sayur bening kita. Sayur bening. Sayur manis. Sayur manis asin-asin orang Perlis panggil. Dengan ketela, buah ketela, buah betik. Asin-asin ni gapo panggil sayur lemak manis. Lepas tu nombor tiga, ikan puyu pekaseh. Ikan kaseh. Ikan kaseh goreng dengan bawang dan lada cabai. Nombor empat, hak makan gu dengan ikan puyu. Gapo ni? Air asam picit. Air asam picit dengan buat dengan belacan, asam jawa, lada. Apa tadi? Itu je. Itu je. Dengan ni Cik Tah dengan Nani dengan Su. Dengan sari-sari kapur Cik Tah ajak saat ni nak makan nasi. Banyak. Kita panggil makan nasi belakang hari ni. Jamu-jamu. Bewah sini. Okey, mari nasi. Bawa Cik Su nasi tu. Boleh. Tak tahu macam tak sabar nak makan. Itulah tak sabar. Sedap sangat. Nak makan. Mari. Pas ke? Kita nak makan nasi. Sedapnya makan nasi. Sila, sila, sila. Jemput dulu Nani. Tapi kita patut jemput ni lah. Katalah dulu. Kata dulu. Okey. Kata terah ni dulu. Kata tetamu. Main boleh. Terah ambil ikan puyu dah. Sedap ni. Nampak tak dia kita peliu. Tak rasa duk peliu. Okey. Dulu. Main rasa sayur sikit. Tak. Mari kita angkat atas sikit dah. Oh, Cik Tah nak makan dengan tangan aja. Tangan basuh lagi? Basuh dah. Basuh dah. Okay. Rasa dengan suasana kampung. Ikan berkasar? Ikan berkasar dengan sabai. Kita suruh Kak Tau rasa dulu lah. Okey. Lepas tu bagi tahu dah. Dekat penonton aku channel. Ni, Cik Tah makan dulu dah akut dah. Tak terlalu pun buat sana. Moga akut tengah MCO. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai tangan fee lagi lah. Iyalah. Ni dengan yang cabai picit kita mestilah. Sedap ah. Akak rugi akak tak mari akak. Akak kena mari dipilih akak. Sedapnya. Nani makan Nani. Cik Su makan Cik Su. Oh sedap ah. Nani sila. Okay, kita sudah dah makan. Sedap ke? Bagi Kak Tah ni sedap. Kak Tah pula tanya. Nani dengar Cik Su tanya Kak Tah pula. Kita lah nak tanya Kak Tah sedap tak? Haa, memang sedap tengok habis dah. Ikan puyu, sayur bening, ikan kasih sehat dah. Tak ada. Ikan kasih habis licin makan dengan ayah saya lada picit. Lada picit. Nasi, apa habis? Terima kasih banyak lah Nani. Terima kasih banyak Su. Kita berjamu dengan airnya. Airnya. Tuai lah airnya. Tuai ke ni dulu. Minum airnya pandai. Tepi benda. Belakang bukit. Airnya ni airnya pandai dah. Airnya ni. Ha. Minyak pandai ni sedap berasa macam minyak daun pandai. Jom minum. Minum airnya pandai. Sedapnya airnya ni. Wangi. Mak, kau pun budak pandai. Nama lagi dah minyak pandai. Sedapnya. Minyak pandai. Akok sedap airnya pandai akok. Best sangat akok.
Nanti akak boleh mari kita jamu Nani dengan Cik Su jamu gulai ikan puyuh, sayur bening dengan ikan kasih. Ikan puyuh pekasih. Nanti akak mari. Terima kasih akak sebab jemput lagi Cik Ta masuk dalam channel akak. Jadi Cik Ta sungguh bertuah sebab mari pelih, mari-mari Naning nak tunjuk masak ke dia. Cala-cala orang nak tunjuk masak ke dia dengan Cik Su tunjuk resepi dia. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jemput lagi lah mari ke Perlis ni nah. Jangan lupa cuba masakkan orang Perlis. Ya, memang pun nak cari ikan puyuh. Terima kasihlah akak. Terima kasih akak kita. Terima kasih guru kita. Terima kasih penonton channel akak. Jangan lupa subscribe, like and comment akak channel. Okay.